Oke, hai semuanya, gue Rizwan Zon dan sekarang gue lagi ada di Bambu Haur ya. Jadi gue sekarang lagi ada di Sentul, jadi itu mau cucuran. Tapi cucuran ini gue mau sambil nyobain juga smartphone terbaru dari Realme 3 Pro. Jadi ini tuh jagonya tuh jago di apa? Jago di low light ya. Jadi ada fitur yang namanya Nightscape. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat dulu tempat makannya, Bambu Haur. Oke, lanjut. Jadi sekarang gue lagi ada di Sentul ya, tepatnya di rumah makan Bambu Haur. Dan sekarang gue udah pegang Realme 3 Pro. Jadi sekarang mari kita coba foto-foto di tempat makan ini menggunakan Realme 3 Pro ini. Nah, fitur yang menarik dari HP ini tuh adalah adanya fitur Nightscape ya. Jadi ini cocok banget karena waktu ini juga udah malam, jadi cocok banget. Kamera belakang ini ada dua ya. Yang pertama itu 13 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f1.7. Terus kamera keduanya ini 5 megapiksel itu berfungsi untuk foto bokeh atau depth sensor. Kemudian kalau untuk kamera depannya ini beresolusi 25 megapiksel. Oke, sekarang mari kita coba foto-foto menggunakan Realme 3 Pro ini. Yuk. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan gua sih kesimpulannya gua ngerasa memang fitur Nightscape di Realme 3 Pro ini tuh gua akuin bagus banget. Jadi dia tuh nggak lebay, walaupun saturasinya diangkatin gitu ya, tapi nggak lebay gitu. Nah, kalau ini tuh menggunakan kamera depannya dari Realme 3 Pro. Nah, semoga bermanfaat. Gua pamit dan ya sampai bertemu di vlog berikutnya. Yuk.